Hai guys, jadi hari ini aku bakal bikin donat jadul yang pastinya berhasil karena aku udah sempet cobain dan cara yang ini tuh pasti berhasil. Nah, jadi yang pertama kita butuh 500 gram terigu, terus 200 ml air dingin, sama kita butuh 3 kuning telurnya aja sama satunya utuh. Terus di sini aku pakai 1 sendok makan Fermipan sama 5 sendok makan susu bubuk. Aku pakai Denkao punya. Terus ini juga 5 sendok makan gula pasir dan pakai 100 gram mentega, tapi ini kan satu gini kan 200, jadi aku pakainya cuma setengahnya aja. Sama setengah sendok teh garam. Oke, jadi kita tuangin dulu terigunya. Ini aku sisain dikit ya karena nanti buat adonannya. By the way, sorry aku pakai plastik karena aku enggak punya sarung tangan plastik. Terus kita tuangin gulanya. Susu bubuknya. Kita tuangin semuanya. Sama Fermipannya. Ini pakai 1 sendok ini. Oke, sekarang aku bakal aduk dulu semua sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, baru kita bisa tuangkan telurnya. Kita aduk lagi sampai tercampur semua. Nah, sekarang aku bakal aduk pakai tangan. Sambil kita tuangin air esnya sedikit demi sedikit. Sampai adonannya tercampur rata. Garamnya setengah sendok, sama kita pakai blue bandnya, tapi ini aku pakainya setengah bungkus karena kan ini 200 gram dan yang kita butuhin itu cuma 100 gram. Dan kita aduk lagi sampai semua tercampur rata. Nah, tadi aku udah ulenin, ini udah tercampur rata semua dan tinggal kita tunggu aja sampai 30 menit, kita diemin aja dan kita tutup pakai serbet. Nah, ini aku udah tutup pakai serbet, tinggal kita diemin aja 30 menit. Sekarang aku pengen buka karena udah 30 menit. Wow, udah ngembang banget. Sekarang tinggal kita bulet-buletin aja. Nah, ini aku udah siapin nampan yang udah aku isiin terigu yang tadi aku udah sisain. Itu buat biar adonannya tuh nggak lengket-lengket di tangan atau di nampannya ini. Nah, sekarang ini aku lagi bulet-buletin, tapi ukurannya nggak sama karena aku nggak pakai timbangan. Kalau misalnya kalian pengen ukurannya sama, kalian bisa pakai timbangan.
Tapi karena aku nggak masalah sih sama ukurannya, jadi ya suka-suka aja, perkiraan aja. Kalau misalnya kalian punya cetakan donat, itu lebih bagus lagi karena bentuknya bakalan persis semua sama. Cuman karena aku nggak punya cetakan donat, jadi ya pakai seadanya aja, bulet-buletin. Nah ini udah bulet-bulet, udah dibulet-buletin semua. Tinggal kita tutup aja pakai kain serbet yang tadi kita pakai. Kita tutup sampai 10 menit. Nah sekarang udah 10 menit, waktunya kita buka, terus kita bolongin tengahnya. Nah sekarang tinggal dibulet-buletin aja pakai tangan, biar jadi kayak gitu. Aku bakal buletin dulu semuanya. Nah kalau tadi udah dibulet-buletin semua donatnya, adonan-donatnya, sekarang kita tinggal panasin minyak goreng aja sampai tunggu agak panas, tinggal kita goreng donatnya. Nah sekarang udah panas minyaknya, tinggal kita tuang adonan donatnya. Kalau udah agak mencoklat kayak gini, tinggal kita angkat aja. Ini udah jadi, tinggal kita toppingin aja. Udah aku mentegain atasnya, harusnya tuh kayak dileber-leberin gitu. Cuman karena emang kemarin aku udah cobain di leberin gitu, ternyata terlalu tipis dan nggak bisa ngangkat seresnya itu. Jadi aku pakainya cobain tebal segini. Lakuin ke semuanya. Nah, sekarang aku bakal unjukin dalamnya gimana. Super lembut banget, tuh kalian bisa lihat.